Assalamualaikum, selamat siang. Masih di Davi Motor. Ada beberapa unit baru teman-teman. Avanza Matic nih sepertinya ya, 2000, kalau lihat dari platnya sih 2021 ya sepertinya. Agya Innova 2008, Agya lagi Karimun, dan masih banyak yang di sana ya. Ada Livina tuh baru masuk, dan ini juga baru masuk. Ada Honda Jazz VTEC sepertinya 2007, sama Suzuki R3 GX 2014 yang memungkinkan karena ini di luar. Ini lagi mau dipasang kaca film ya, tuh bisa mau di salon terus pasang kaca film. Ini juga mau dipasang kaca film. Ini 2014 ya teman-teman ya. Tipenya GX manual, warna putih ya. Ini pajaknya 2,190. Wiper belakang sudah, spoiler sudah ada, sensor parkir yang belum kalau di GX R3 ya. Ini lagi dipasang kaca film. Tangki bensin ada di sebelah sini ya. Ini velgnya masih original, ini kondisi bannya ya. Ini belum masuk ke salon. Ini interiornya teman-teman. Masih full original nih. Ini lagi dirapikan, diganti kaca film biar teman-teman nanti yang beli mobil ini sudah rapi ya. Ini sudah di cover jok. Oh, jok baris ketiga. Ini ban depan. Baru dapat nih ya, Pak? Iya. KX 2014. Jadi insyaallah teman-teman nanti tinggal pakai, karena variasi kaca film aja nanti di sini sudah dipasang, ini lagi dipasang kaca film. KX sudah ada fog lamp ya, kalau GL dia belum. Pajaknya bulan 12, kalengnya sampai 2024. Kita lihat bagasi belakangnya nih. Bagasi belakang R3. Di joknya 3 baris ya, hadap ke depan semua. Ini lipatnya begini, tinggal ditarik. Ini tarik, lipat ke depan semua. Di sini ada tempat penyimpanan kunci-kunci biasanya. Ban serepnya ada di bawah sini ya, itu ada. Ini bodi dari sebelah kanan, teman-teman. Ini ban kanan belakang ya, kondisinya rem belakang masih tromol. Kalau yang depan dia sudah cakram loh. Kita lihat AC-nya udah double blower ya, kalau R3 GX sudah double blower. Oke, sudah power window, autonya CC driver, ini central lock, ini window lock, ada cup holder sama tempat penyimpanan manual ya. Ini pedal kopling, rem dan gasnya, terus ini ada saklar untuk fog lamp depan, ini ada saklar dipindah sini ya, ada saklar USB nih, terus ini lampu-lampu, saklar-saklarnya, apa saya nggak tahu nih. Terus steernya masih original, ada switch audio steer ya. Kalau yang KX dia sudah airbag ya, sudah airbag. Terus nih teman-teman ya, kalau di R3 itu kursinya yang CC driver bisa naik turun teman-teman. Audionya masih original ya, nih AC, terus ada USB slot tempat buat cas handphone ya. Ini tuas transmisinya nih, hand remnya. Kita lihat kilometernya. Kilometernya 147.000 jalan ya. Ada sun visor, tapi belum ada cerminnya ya.
Ini untuk buka kap mesin. Ya, oke, teman-teman. Itu tadi untuk Suzuki R3. Ini mas-mas kaca filmnya. Innova 2008. Karena ini mendung, mau hujan. Nanti share view lagi, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya.